Rahasia di Kawaii Shop. Oke, rahasia pertama yaitu ada di kotak ini nih guys. Dan ini tidak bisa dibuka. Untuk membuka kotak ini, kita tinggal mengklik aja yang di atasnya ini guys. Kita klik ya. Tuh, ternyata mendapatkan sebuah benda yang berbentuk love. Dan ini lipstick guys. Kita ambil bendanya dan lipstiknya kita pakai. Tuh, lucu banget deh. Dan ini kita pasangin di sebelah sini nih guys. Nah, ini masih ada dua nih yang harus ditempelin. Bendanya yaitu berbentuk bintang dan juga awan. Nah, aku akan mencari benda yang berbentuk bintang dulu guys. Ternyata benda yang berbentuk bintang itu ada di sini nih. Coba kalian tebak apa kalian melihatnya? Iya betul, ini dia nih. Kita ambil. Dan aku akan kembali ke Kawaii Shop. Sekarang kita tempelkan yang berbentuk bintang ini. Lalu tinggal yang berbentuk awan. Dan yang berbentuk awan juga akan aku cari. Yang berbentuk awan ternyata ada di mall ini nih guys. Ayo kita ke sana. Benda yang berbentuk awan itu ada di lantai 1. Oke deh, aku sudah pergi ke sini nih. Apa kalian melihatnya? Benda yang berbentuk awan. Coba kalian cari. Yap, betul banget. Ada di sini nih. Kita ambil. Oke, kita kembali ke Kawaii Shop. Nah, sekarang kita pasang benda yang berbentuk awan. Dan coba apa yang terjadi nih. Kita lihat. Ternyata kita mendapatkan hadiah nih guys. Kita klik hadiahnya. Wah, sebuah topi lucu banget nih. Sekarang rahasia berikutnya yaitu di sini nih, di belakang kursi ini. Coba kita lihat ya, kita geserin kursinya. Ada sebuah suatu tempat yang harus dibuka nih dan kita harus menemukan kuncinya. Apakah kalian tahu di mana kuncinya? Yaitu ada di karpet berbentuk kucing ini nih guys. Bergambar kucing ini. Kita tinggal klik aja ya yang ini nih. Tuh, kuncinya ada di sini nih. Dan sekarang kita tinggal membukanya. Ini sebuah stiker buat wajah ya. Coba kita pakai. Wah, lucu banget nih guys. Sekarang rahasia selanjutnya, di sini kita akan mendapatkan banyak hadiah. Dan gimana caranya? Seperti biasa, kita tinggal mengklaim gift ya. Ini nih giftnya. Aku akan ambil ini nih. Aku akan buat kado dulu. Nah, ini dia nih. Tinggal aku ambil aja kadonya dan kita pergi lagi ke Kawaii Shop. Oke deh, aku akan meminta kado nih ke orang-orang yang ada di sini. Dan kita lihat satu-satu. Wah, ini kayak boneka berbentuk avocado gitu ya. Kita lihat. Wah, ini juga sama ya, mainan gitu. Dan ini dia nih, hadiahnya udah banyak nih, udah terkumpul boneka-boneka yang sangat lucu. Ternyata di sini aku bisa mendapatkan banyak hadiah. Rahasia selanjutnya, aku akan merubah orang yang jelek menjadi cantik nih guys. Kita keluarin dulu ya avatar yang menurut kalian jelek. Nah, aku akan mengeluarkan ini nih. Kita buka dulu kacamatanya ya.
dan juga topinya. Lalu kita buat matanya menjadi bagus. Kita tinggal memakaikan lensa yang ini nih guys buat mata. Dan kalian bebas memilih, aku akan memakaikan yang ini nih. Tuh kan jadi gak merem lagi nih matanya, jadi bisa ngeliat ya. Kalian juga bisa merubahnya dengan lensa yang lain ya. Misalnya yang ini berbentuk ini nih. Tuh, ini kan lebih bagus nih. Untuk merubah alisnya, kita tinggal pergi aja ke mall yang lantai 1, guys. Nah, di sini nih kita bisa merubah alisnya. Kalau di Kawaii Shop tadi cuman bisa merubah warna ya. Tuh, alisnya kan bisa berubah dan warnanya kita cocokin aja nih. Misalnya yang ini tuh kan. Jadi lebih bagus nih. Dan kita rubah juga bentuk rambutnya ya. Kita tinggal pergi aja ke salon ke sini nih. Kita tinggal mencet warna rambutnya. Tuh kan. Sekarang kita kembali ke Kawaii ya buat merubah mukanya nih. Nah, kita tinggal menghilangkan yang ada putih-putih di mukanya. Kita pakaikan aja stiker nih, guys. Misalnya aku memakaikan yang ini ya. Tuh. Kita pakaikan stiker, tuh kan. Dan kita bisa menghapusnya lagi dengan memakai tisu ini. Tuh kan jadi bersih mukanya nih. Dan kita juga bisa merubah warna lipstik di bibirnya. Ini kan bibirnya lagi gini ya, lagi senyum gini. Kita tinggal pakaikan aja lipstik. Tuh kan jadi gini nih bibirnya, jadi enggak mangap lagi ya, jadi enggak lagi senyum. Tuh kan jadi cantik nih. Atau misalnya kita bisa merubah warna lipstiknya dengan ini nih guys. Baru deh kita bisa memakai stiker muka. Tuh, kita tinggal pakaikan eyeshadow ataupun apa ya di sini. Tuh misalnya ini. Tuh. Udah deh cantik. Tinggal kita merubah bajunya ya. Kita pergi aja nanti ke toko baju. Oke deh guys, sekarang rahasia berikutnya yaitu di sini kita bisa foto-foto nih guys. Kita berpose dulu ya. Kita tinggal klik aja yang ini nih. Tuh kan ada fotonya nih. Dan foto ini bisa ditempelkan di dinding rumah Paju. Lalu rahasia berikutnya yaitu ada ini nih, alat buat kerajinan ya. Dan ini bolanya. Tuh ada pilihannya nih, ini buat bikin kucing. Lucu banget deh. Dan ini juga bisa membuat bentuk yang lain nih guys. Ini ikan. Dan di sini aku udah ada dua binatang nih, si Doggy sama si Cici. Ini si Doggyku ya, tuh. Dan ini juga bisa buat kucing. Mereka lagi pada tidur nih, lucu-lucu banget ya. Di sini juga ada aksesoris buat kucing nih guys, kayak ini nih. Tuh kan lucu banget. Nah, kalau ini berbentuk es krim nih. Tuh kan lucu banget deh. Oke deh guys, itu dia ya rahasia yang ada di Kawaii Shop. Dan aku akan kembali dengan rahasia-rahasia berikutnya. Ini ulasan ya, bagi kalian yang belum mengetahui rahasia di Kawaii. Jangan lupa setelah kalian nonton, klik tombol subscribe-nya. Lalu like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Biar kalian selalu dapat notifikasi terupdate dari video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi guys di rahasia-rahasia berikutnya.